Dan sebelum bunuh diri, saya ada 30 minit saja. Berharap tuan-tuan, puan-puan, wakil-wakil parti-parti politik di sini yang ada dalam dewan ini, tolonglah memahami bahwa SPR ini adalah satu badan yang independen, satu badan yang profesional, satu badan yang menyediakan ruang untuk everyone. Don't create perception yang SPR ini ditubuhkan untuk memenangkan satu-satu parti. Tidak sama sekali. Ya? Saya yakin sangat di Malaysia ini, SPR ini melaksanakan tugasnya mengikut undang-undang. Sudah banyak kali pilihan raya dibuat, sudah banyak pilihan raya kecil dibuat. Dan saya sangat yakin, jika pemilih dan pengundi itu suka kepada calon berkenaan, suka kepada parti berkenaan, calon berkenaan, parti berkenaan akan dan situasi di Malaysia. Yang kedua, saya juga mengharapkan dengan kerjasama tuan-tuan, puan-puan, sekarang ini kita dalam suku tahun ketiga proses pendaftaran Julai, Ogos, September, the third term. Pendaftaran kita buat mengikut quarter, ya? Every quarter. Jadi saya harap dengan kerjasama tuan-tuan, puan-puan, parti-parti politik, bantulah SPR supaya merayu pemilih-pemilih, pengundi-pengundi, supaya menyimak detail diri masing-masing, nama masing-masing, alamat tempat tinggal, alamat tempat mengundi, butir-butir diri dan sebagainya, supaya dalam tempoh terkuatir ini, insyaAllah pilihan raya lepas itu, ya, akan dapat diupdate, akan dapat diubah suai, akan dapat diperbetulkan jika kesilapan. Kerana apa? Di dalam undang-undang, SPR tidak boleh meminda sesuka hati butir-butir seseorang pengundi, seseorang pemilih yang telah diwakilkan. Pemilih berkenaan mesti mengemukakan pilihan yang telah yang hendak dibuat dengan mengisi borang tertentu. Jadi kerjasama daripada mereka adalah sangat dipentingkan untuk memastikan bahawa data pemilih kita selalu up to date dan bersih. Bersih ini relatif, ya. Bersih pagi ini, pukul 11 nanti tak bersih balik. Sebab ada yang meninggal dunia, ada yang wujud warga negara, ada itu, ada ini. Dan tidak ada satu dalam dunia ini, walaupun negara yang paling maju dalam dunia, you sebutlah Finland, Sweden, Denmark, saya pun berjumpa dengan mereka ini, tidak boleh 100% clean and perfect. Bagaimanapun, kita berusaha supaya seberapa boleh data pemilih kita ini sebersih-bersih yang boleh, sebersih-bersih yang mungkin. Yang ketiga, saya mengharap sangat supaya kita saling bekerjasama, tolong-menolong, bantu-membantu. Jika ada perkara-perkara yang rasanya boleh dibantu oleh SPR, hubungi SPR, bukan hubungi media. Bila keluar dalam media, kita pun tak tahu apa benda. Tahu in general saja, tapi tak tahu detail apa namanya, apa addressnya, apa nombor kad pengenalannya. Kalau kita tahu, kita kaji sama-sama, kita buat sama-sama supaya dapat diperbaiki, dapat diperkemaskan, dapat diupdatekan. Jadi insyaAllah pada PRU 13, kita mendapat senarai pemilih yang begitu cantik, yang begitu bersih dan sebagainya. Yang keempat, saya juga tidak lupa kerana bulan puasa tak lama lagi, ya. Saya fahamkan dia tengok anak bulan dalam Jumaat ni. Kalau tak nampak anak bulan pun, dia buat calculation hari ni, ya? Hari ni
hari ni tengok anak bulan ni hujan gelap ni mungkin tak nampak, tapi bukan mana mungkin tak nampak tak puasa, dia puasa juga. Jadi insyaAllah kita orang Islam kita dah mulalah tarawih ya, hari Jumaat malam dan hari Sabtu insyaAllah kita sama-sama berpuasa. Jadi bukan makna dalam bulan puasa ini kita kurang bekerja, mudah-mudahan kita ada lebih masa dalam bulan puasa, kita akan terus memperbaiki segala proses yang berkaitan dengan bulan raya ini. Dan saya sangat bercita-cita bersama-sama menerangkan saya ini supaya PRU 13 ini bukan yang terburuk. Saya dengar kenyataan-kenyataan dari beberapa orang, bulan raya ke 13 adalah akan menjadi bulan raya yang terburuk dalam sejarah. Hai kamu, letih saya berusaha untuk membersihkan itu, memperkenalkan ini, dan kita buat sama-sama supaya bulan raya umum yang ke-13 ini yang terbaik, yang terbaik, yang bersih. Jangan gaduh-gaduh. Saya sangat yakin bulan raya ke-13, siapa yang perlu suka, siapa yang rakyat suka, sama ada calon atau bupati, dia akan menang. You buat macam mana akan menang. Jadi jangan keluar statement mengatakan penarai umum yang ke-13 akan terkotor dalam sejarah. Bukan pegawai sentih berusaha sedang upaya memperbaiki, memperkenalkan yang baik, tapi keupayaan kita bukan infinity, bukannya tak tahan. Ada benda-benda kita boleh buat, ada tak boleh buat, ada undang-undang kita begini. Saya kena boleh beri pada sistem potong semua, agak-agak tak boleh terpotong. Tapi undang-undang kata tak boleh. Ya, kalau orang mati pun saya dipahamkan yang bercara sekarang ni banting kan, yang buat orang dah meninggal dunia tak boleh potong lagi, sebab technically kita belum meninggal dunia. Keputusan mahkamah belum buat lagi. Jadi kita kena fahamlah supaya insyaAllah kita buat sama-sama, kita kerja sama-sama. SPR ni bukan rimau, bukan hantu, kita boleh ingat anytime, discuss with sincere heart, kita berjumpa, kita berbincang supaya dapat diperbaiki. Dan selain sebelum saya mula, saya ucap terima kasih.